Innal hamdalillah wabarakatuh, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa sayyiati amalina, may yahdillahu fala wa wa may wa hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdah, la wa rahmatullahi la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa Qalallahu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Al-ayah Pemirsa yang budiman sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan ibadah saum satu bulan penuh selama bulan Ramadan namun tentu untuk lebih memaknai dan bahkan untuk lebih bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah saum tersebut kita harus memahami hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah saum tersebut ada beberapa hikmah yang terkandung dalam ibadah saum tersebut. Di antaranya adalah yang pertama tajdidul iman wa taqwiyatuhu yaitu menyegarkan kembali keimanan dan menguatkannya. Karena sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis diwayat Imam Hakim dalam Mustadrak ala Sahihain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iman dalam hati kadang lapuk seperti lapuknya pakaian. Maka mohonlah kepada Allah untuk menyegarkan iman di hati kalian. Keimanan yang ada di dalam diri kita tidak selamanya ada dalam level yang bagus atau dalam level yang tinggi. Tapi kadang keimanan itu ada di level yang bawah. Oleh karena itu kita sangat memerlukan tajdidul iman, memperbaharui memperbaharui keimanan. Maka salah satu cara yang Allah ajarkan kepada kita yaitu dengan cara melaksanakan ibadah saum tersebut. Maka dengan ibadah saum keimanan pun akan diperbaharui. Keimanan pun akan kemudian ditajdid. Keimanan pun kemudian akan Dibuat menjadi kokoh. Inilah salah satu dari sekian banyak hikmah diwajibkannya disyariatkannya saum di bulan Ramadan. Pemirsa yang budiman, <tuh> selanjutnya hikmah diwajibkannya ataupun disyariatkannya saum yaitu tahjibun nafsi melatih mengendalikan hawa nafsu. Sebagaimana juga kita ketahui bersama bahwa dalam diri kita, dalam jiwa manusia itu ada yang namanya nafsu. Yang terkadang kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut, kita bisa dijerumuskan kepada hal yang menghinakan kita. Namun Alhamdulillah dengan disyariatkannya saum khususnya selama bulan Ramadan, maka hawa nafsu tersebut bisa dikendalikan. Orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya adalah mereka orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man wa qad Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, dengan saum tersebut, maka jiwa kita kemudian akan dibersihkan, dan kemudian nafsu pun akan dikendalikan bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari ketika dan bahkan kita rasakan ketika seseorang sedang melaksanakan saum maka dia akan sangat berhati-hati bertindak karena di sana ada kendali tidak semena-mena kita melakukan apa kegiatan pekerjaan tapi kendali inilah yang kemudian akan mengendalikan hawa nafsu tersebut sehingga kita semua bisa tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang di rel yang benar-benar on the track. Pemirsa yang budiman, kemudian yang ketiga, hikmah disyariatkannya saum itu adalah talyinul masyair, yaitu melembutkan perasaan, memperhalus perasaan. Manusia ini harus punya rasa kasih sayang terhadap sesamanya, terlebih lagi kepada orang yang berada di bawah kita, mungkin secara ekonomi. Maka, dengan saum kita diajarkan supaya kita lebih peduli, perasaan kita diperhalus supaya bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang serba kekurangan. Kita hanya dilatih, tidak makan, dari mulai subuh sampai maghrib. Sebentar, orang-orang miskin di sana, orang-orang fakir -orang di sana, bisa jadi tidak mendapatkan makanan sampai dua ataupun tiga hari. Pemirsa yang budiman, inilah hebatnya syariat Allah SWT sehingga kita bisa lebih peduli kepada sesama. Dan sebenarnya, kalau kita kaji lebih dalam, ternyata syariat-syariat Allah SWT ini orientasinya sangat banyak berhubungan dengan masalah kemanusiaan. Misalkan saja, ketika ada orang yang tidak bisa saum, maka dengan pidyah misalkan. Nah, pidyah ini kan diberikan kepada sesama. Nah, ketika ada ibadah yang namanya ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban, ini pun diberikan kepada sesama. Jadi intinya bahwa dengan disyariatkannya saum di bulan Ramadan ini, khususnya, maka kita akan melembutkan hati kita semuanya. Dan yang keempat, yang keempat hikmah disyariatkannya saum adalah kasus syahwat, menekan arus syahwat. Siapapun manusia yang normal, tentu memiliki syahwat keinginan, terutama syahwat, yaitu eh, kepada... Eh, Selain jenis, gitu kan, berbeda jenis. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Namun, tentu syahwat itu perlu untuk dikendalikan juga, karena siapapun yang melakukan hal-hal yang apa mengikuti syahwatnya, maka dia akan terhina hidupnya. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan syariat saum ini. Di antaranya hikmahnya adalah untuk mengendalikan atau menekan arus syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat mutawakil alaihi beliau bersabda, Ya masyarakat sabab manis tato amingku mulwaat apa liat tak jawab, wa malam yastati pak alaihi bisaumi pak indahulahu wijah. Wahai para pemuda, jika engkau sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Dan jika belum mampu untuk menikah maka perbanyaklah saum Nah ini mengisyaratkan bahwa menjelaskan kepada kita bahwa ternyata dengan saum ini bisa menekan arus syahwat yang mana kita ketahui bahwa banyak permasalahan krimi, tindakan kriminal di muka bumi ini salah satu penyebabnya adalah karena dorongan syahwat itu. Pemirsa yang budiman, Nah inilah yang Allah syariatkan kepada kita, ternyata hikmah dari disyariatkan e, saum di bulan Ramadan ini begitu anggun. Sehingga ketika kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka dengan baik sebaik-baiknya, maka tentu kita semua akan menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Allah, sebagaimana tujuan dalam ibadah saum itu. La Pemirsa yang budiman, mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa sedikit memberikan pencerahan khusus untuk yang berbicara umumnya, untuk pemirsa yang budiman. Dan akhirnya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang kita amalkan selama ini, yang berupa amal soleh, amal ibadah, menjadi sebuah amal soleh yang diterima oleh Allah dan kesalahan-kesalahan kita. Menjadikan kita Lebih intropeksi diri Dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian yang bisa saya sampaikan Cuci tangan sampai bersih Cukup sekian dan terima kasih Allahu Yahudu bi aidina Ilama fi khairul islam wal muslimin Aku luka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh